Masya Allah, beres nggak doa menang seminggu, datang rombongan di berbagai alumni mewah pesantren datangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di pilihan dek ditarima dan ditarima ngaji di dia. Awa tempatnya nyian serangan ayo. Nyararian serangan. Nyian serangan mantap pesantren banan nyarian serangan. Di Lombok, di Lirboyo, itu masing-masing kamar Kerawang, kamar Purwakarta, nyarian sorangan, kuringan nyian sorangan, bantu. Jadi lom Karawang-Karawang kiainya liatin tanah doang. Masya Allah, kabeh di luar-luar Jawa kan kabeh ada nyarian sorangan, nyian saung di sejabana, nyarian sorangan, tanya nyarian sorangan. Jadi bos itu, nah dinarima yang tetap. Isi puni nggak beda, tidak mahdi matu, nuayam pun harbaga, niat imah ya. Ya Allah, puni mah lain ayam yang terhaji, ayam jadi ustad, ayam jadi jolmo pun harbaji ya. Terserah itu, ini malah malu niat, nggak saya riwayat tak, ayah riwayat tak terserah, kan ulah. Gusti abdi mah bung harum, oke ayi ongko wali ongko hati riwayat tak, jangan Allah siap. Nah, itu ya. Allah Akbar. Ni amal mu'ayyir fala yajuzu qawlu an maqsad bi 'alim al-ghaib. Bidamil ni maksudna mu'ayyir teh man kasurat yaluhu jalami anu loba tanggunganna. Ima tanggungan anu memang wajib keur manehna seperti anak pamajikan atau keluarga bapakna didinya dulurna didinya kan kabeh perintang nyoba tapi kitu mah teu meunang cicing bae tetep wajib usaha. Wajib usaha. Oh usaha teh hese cenah ka dieu ka ditu teh hese mah geus ka dieu ka ditu hese. Seluruh kita mengatakan ketika usaha hese maka make konsep surat At-Taubah ayat 100 kilo berbesalaman buka 100 kilo buka 102 buka 104 surat At-Taubah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Lamun hayang beres usaha konsepnya sodako. Jadi orang-orang kafir Quraisy setelah perang Tabuk di tafsirna. Jadi anu hayang tobat, anu hayang bersih dahar kana campuran khuf min amwalihim. Pikir lagi pikir amal. Dipaksa lamun kita sodako dipaksa. Dipaksa lain lamun bisa mah sodako. Dah, ese itu paksa kita sodako. Khuf ambil paksa min amwalihim harta mereka sabaraha dipaksa dan dicandakna 30% namun boga 1 miliar 300 juta diambil namun jakat makan itu namun jakat dagang 2% setengah jakat tani 10% namun temeli namun temeli cai apas di Bekasi 5% khuz min amwalihim sudah ketahui. Jadikan sodako sebab segala sesuatu pada sodako beres. Subhanallah, maka sodako beres. Rame Ki As'ad teh muridna Mama Khalil asal tiap Jumat sedala lagi itu sedala lagi berbeda kan ya. Mereka mama nang sedala lagi pukul sedala lagi langit beda kata lagi, tolong siapa? Tuh, ke langit dahi, mas lemah yang digantian meren. Jadi saya dahi ke semua langit. Nah, ingat, kalau Pak Khalil, lamun lomba langit atau yang saya usaha, sedekah akhirnya, sedekahnya ke preman, dipanggil preman. Ayo, tadi itu preman. Ayo, nama, kaget, dipanggil, oh iya deh, oh kiai deh. Padahal kiai nyawa nih ngopi tak anak buah nah. Ayo mana ngaroko masuk mau katakanlah ngaroko na gentong atau nama nak nisamsu tah ngaroko tak ada duit yang beli kopi
pager apa tuh ayo mungkin seminggu terus terus tiap minggu teh amat isi ayah pagawean abis siap oh lakukan gitu mama enggak tekudu pagawean nang asal sholat Jumat nongkrong di dia di masjid pula nyarut iblah yang harus mengetan deh maksudnya apa tempokan sendal jamaah harus ada kita kemarin anak buah terus sholat tak perlu sholat nungguan sendal weh berek duit terus nungguan sendal ngestiru Jumat iya ini nungguan sendal batu ada sholat Jumat ini seru lah yang sholat datang ke Amah Assalamualaikum Mama Salam kan ketika ada kayaknya pemilihan NU nya 1934 lah kira-kira pemilihan NU di situ pondok kaki Asad datang Nabi Khidir deh kan bakal jadi Gusdur Nabi Khidir bicara Subhanallah nah begitu serat apa abdi yang sholat Jumat pula sholat Jumat mana ngecukup nungguan sholat di amat ayah ayah kamu mau datang sholat nungguan sholat ayah anak buah abdi dibagi anak buah emang bos ayah ada sholat Jumat wih bos sholat Jumat insya bos pokoknya ayah ada sholat Jumat siang nungguan sholat awas pokoknya mah sendal saja nolengin siapa yang jawab cuman itu buku air yang petang air ngobe preman arahin kusodako kusodako subhanallah ayah sampai tukang becanya tukang beca terkenal kan krimayatnya di Jawa ya teman-teman di Jawa terkenal ketika orang-orang kaya bicara sodako manehna ngadengekeun ceurik ka imah ya Allah kudu naon dapat abdi sorako teu bisa ayeuna sepakat jeung pamajikanna geus nah setiap Jumat pagi sampai Jumat sodako sampai numpak dibebaskeun tina bayaran sobay nu numpak dibebaskeun tina bayaran urang geus gojek kuasa kitu tapi bebas bayaran namun numpak geulis kitu dinini mahal nah begitu serat asal numpak bayar maaf saya tidak menerima bayaran nah suku ketiga bos di kantor ke masjid hari sholat Jumat begitu dibayar 100.000 maaf pak saya tidak menerima bayaran sombong amat bukan sombong pak orang lain mampu sedekah saya sedekah pakai penumpang aja nah Jumat harusnya mau duit 500.000 begitu turun dihitung kan ini pak 500.000 haji supi saya buat lalu mereka duit 2.000 dia Alhamdulillah 100.000 mereka mah 2.000 Allah Allah diberikan 500.000 ditolak pak jangankan 500.000 jutaan pun saya tidak menerima pas Jumatnya nanya ke jamaah di bejaan di mana lupa ke imahna mana itu kena beca Assalamualaikum keluar awet masih makin kena ada apa pak? Betul ini rumahnya Pak Anu betul Pak, Ibu, punten tadi abdi numpak beca alimun dibayar tak iya maaf Bapak saya tidak mau menerima karena sudah sepakat saya dan suami untuk bersedekah di setiap hari Jumat maka Jumat besok anjeunna nyuhunkeun ka DP berangkat langsung haji plus berkat sedekah namun hayang punten gak beca kalian Masyaallah gitu. Kusodako. Lamun dina kita mah pelacur mere cai ka haji, ya. Tapi lamun kisah para wali mah wali ari ceramah di Sarang. Gagah ari ceramah ka Semarang. Begitu ari ceramah ka Semarang, malam biasa di jalan dibuka fotopean awan begitu di lampu merah dan pak boleh saya ikut cuma di bapak oh boleh tapi boleh pakai rok panjang pakai lipen yang sejalannya berarti download sebenarnya ya Allah boleh silakan saya siap menemani bapak mau di mana aja siap oh iya beres nanti ya sebentar terus jauh pakai sopo
Maka sorban, nanya ke supirnya, ini acara pemuda masih jauh? Dok, balik aku, bapak kiai. Iya, kiai. Pak turun di sini turun, jangan ikut dengan saya. Pak turun, pak turun. Dipaksa. Ikut dengan saya. Kan mau mulu datang, gak apa-apa, saya tak pakai kerudung. Sorban saya bisa pakai kerudung. Bila perlu nanti, saya tidak kerudung. Apa ini jawab mah jarang kenal dengan pemajikan kiai ini. Yumpus pemajikan kiai ini. Subhanallah begitu sampai ke panitia, kiai turun. Waalaikum. Pinjam kerudung. Ayo nak, ibu nyai ngilu. Oh, itu mah kerudung. Atuh kabeh, honor siap-siap. Bawa kerudung loba, dipakai berger. Pakai lah. Begitu kerudung, kabeh dicium dah pernah bulat kali. Cium dengan, aduh, cek panitia. Yang mungkin disampaikan, bangga kita kedatangan seorang ulama berikut istri tercintanya. Aduh. Dan cium pulang balik, cium pulang balik. Bawa ke jero kamar. Lupa nu meta cai. Ibu nyai nyuhun keun cai, nyuhun keun cai. Cek manehna tibang cai mah asa dipunyam-punyam ge sebab aing sarua ka kiai bae. Hayang laku teh kitu dah. Nyuhun-nyuhun bare, nyuhun-nyuhun. Masyaallah eta kiai, eta ngaranna tobat tidak disangka-sangka lewat ceramah. Itu ceramah nyaritakeun tentang masalah perzinahan, orang-orang yang zina, tobat menjadi masuk surga. Cerik ke teman enak. Cerik, ngopi lilih, kami harus. Ibu nyai, kenapa cerik? Aduh, itu saraki. Berkesan, saraki kamu kan tolol. Saraki berkesan. Atau kabeh sekamar ini cari kabeh. Kabeh, awewe, gilu cari. Di luar lelaki nanya, kurang caranya, ibu nyai, baru cerik. Dahsyat jenis saraki dah, jari takkan perzinahan. Perselingkuhan atau dua laki di luar kabeh cari kiai mulia kan itu cari Allah akbar dan yang cari tanah kali dibawakan berkat yang sejabana terus cari kiai ayo turun di mana neng bong turun yang ilu kai prima wah cari kiai tolong ya urusannya ya ayo bisa pasir turun bong yang ilu dan mbak kiai mana dah yang turun di tanggulah, ayat dah kita turun bang turun. Tadi lah itu lampu merahnya turun. Tadi lagi diberikan kembali, diberikan biasa ke pokok. Kemudian barakah diberikan jauh dan sederhana. Turun balik cerik, mana kamar tas, hitung duit lobak, cerik biasa nak menang itu nak jual apa? Iya bang, menang disebut pemandikan kiai. Allah waktu terus ya terus ada jauh ada berkat yang saja banyak kan berkat itu kan subhanallah enggak dibacakan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika. Eta kan begitu dibacakan eta areka naon bae asup 1000 nur Kanjeng Rasul 1000 rahmat Allah didahar atau nempel barokah nempel barokah mantap lamun muludan di mana bae aya berkat tarik rebut bawa ka imam karapkeun ka lamun ka baranehan di tangana kudang sare can bisa ditar ya Nabi Aika cik bapak nanti kunam se Aika surupan mulu dah Aika gitu dah Masya Allah akhirnya tobat ku sudah gitu dah sudah Masya Allah maka khud min amwalihim sudah kotan tutoh hirbun wa zaki bisa membersihkan harta, membersihkan hati buat sendiri. Cuman pihak wasol yang lain menerimanya, cek Allah Muhammad doakan itu. Inna sholata tasyakarun lahu sebab doa anjir bakal memberikan ketenangan bagi mereka. Jadi anu nyekel nampingnya terus sholako. Terus didoakan. Maka kesimpulannya ngajak musyawarah. Kamari penting musyawarah ada tiga ya.
ngajak yang pun tadi selingan ngajak sodako kasadayana sodako receh 2000 perak dong ngayin sodako kapal kilo oh nah jadi dua sodako 2000 perak arik 1000 mangga 2000 mangga arik 5000 barahat terserahkan receh lah kumpulkan tiap jimatu menang sejimatu 50000 tenden di pagi wahidin lah. Emang udah sepantat pada jemaah di tender di Pak Juwaidin jam pagi beri batu gitu. Jadi dari kita untuk kita gitu mulai dibantu hari dan sering 2000 perak atau 1000 atau 500 perak belajar sodakoh itu tapi niatnya belajar sodakoh 1000 perak 2000 perak tapi dititip lain jam kuring. Nah, diberikan asal kita dihitung, oh menang 20.000 malam aja nak berikan ke Pak Haji Wahidin. Terserah. Kan, kuning kemel, bali, bali batu. Jadi, bali batu, gitu lah, batu, batu, gitu. Nah, orang balik deh, nupoga anak pamajikan, ulah bakal tawakal. Sebab syarat tawakal cerdini ya, Imam Ghazali wa man lahu yalun hukmuhu yufarikul muntarib jalani nuboga anak pamajikan dina masalah tawakal hukumna beda jeung jalani anu lengoh anu nuboga anak pamajikan teh artina lengoh kumaha liadal muntarib la yasilu tawakilu illa bi amri sebab tawakal pikeun jalma anu lengoh ge aya dua syarat. Syarat tawakal teh aya dua pikeun lengoh. Berat tawakal teh hiji. Ahaduhuma qudratu 'alal ju'usuan. Min ghairi tatawwu'in ila hadin wa min ghairi baiki nafsi. Nu kahiji lamun siap masuk tawakal, siap lapar seminggu. Siap mampu lapar seminggu jadi kudratu alal juzbu'an siap lapar dalam jangka seminggu tanpa buta peta tanpa ngarasulah kuat banget lapar seminggu asal kan di urusan gening di dia seminggu batas minimal itu. Margi Kanjeng Rasul kan diprotes ku Nabi Musa. Saur Nabi Musa dan Nabi mah walaupun geus mau ya tetep Nabi Musa nyari ya Muhammad Anda mengatakan umat Anda bisa mengalahkan umatku. Iya. Padahal kan umurnya pendek. Walaupun umur pendek ibadahnya bisa mengalahkan umat. Umur umat mana wahai Musa ratusan tahun. Umur umat kuring 100 kana. Rata-rata 70-80 lah. Tapi walaupun begitu ibadahna. Hayang nyaho kuring coba ibadahna umat mana. Takkan dialog gitu kan. Ngobrol aja para sahabat. Dibuka hijab bukan di Rasul. Ngana tadi cekal mama dibuka kuncinya. Begitu dibuka, ningali ke para sahabat. Masya Allah. Iya sahabat. Eta sahabat daharna sebulan sekali. Anu 40 bulan sekali. Anu 2 bulan sekali. Anu 6 bulan sekali. Ayo setahun sekali daharna. Masya Allah banyak. Ibadah wa ibadah. Sebab para sahabat diberi ilmu maca kulhu tilu kali satu. Asal maca kulhu be. Lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa gua aja pagi. Tambah deh kulhu Allahu Ahad. Seru aja sama. Tambah kulhu Allahu Ahad. Tambah deh kopi. Sebuh maca kulhu teh. Ulah kemana saran teuing daharna. Tuh para sahabat daharna jarang saminggu mah sabulan sekali daharna. Macam arek teu tawakal kumaha? Mata di dieu mah contoh paling cemen dia seminggu sekali teh.
Akhirnya geus ngahong manehna godek Nabi Musa ditutup deui. Cekang jero sok bisi ngirakeun. Sebab engke di zaman tabiin terus ka zaman kadieu-kadieu teu dahar ge buka kahayang eta mah. Nah, kitu. Masyaallah. Beleh dieuna. Anu dilatih ku bapakna Syekh Hasanuddin. Popoyok bae anu jadi pamajikanna. Duh, aing bawa pamajikan ngising na jadi seminggu sakali bae. Syekh Hasanuddin ngising na mijeun itu genep bulan sakali. Berarti lamun genep bulan sakali dahar lagi. Ayo urang mah imah WC-na aya 7. Emang nya diajeun ngising berarti dia diajeun dahar. Tolol eta jadi imah WC 7 itu. Jadi ngomelan kesalahan urusan ieu. Masya Allah, adil ayo WC kadil jadi cepat tuh deh, ayo kita dalalahan mulu lo gitu. Ya WC udah ngelomakan deh, berarti kan pikiran dahar kan deh. Masya Allah, ayo pemajikan lagi era terus berkurang, bisa sebulan sekali ngisi. Baritim para wali, wali, saya asalnya, keluar nikirut di masjid. Ari urang mah di imah yang ngising lupa teka masjid aya WC. Iya mah kitu teh teu ari di masjid lamun hayang batal kaluar. Kaluar di masjid. Embung kitu di masjid teh. Tidak tu bae kula pake hidup. Urang mah geus keur tua ke hidup. Lempat bodo deui. Keur ngaji keur naon di masjid itu. Allahu Akbar. Artinya lamun hayang urang itu bertindak kana di urang kana. Kecuali dahar barokah atau model gila, iya dahar barokah, kudlo gak itu dahar. Allah Akbar. Supaya ruh orang bersih, supaya ruh orang bersih. Sebab ruh orang kan geus ngobrol dengan Allah. Anu kamari diceritakeun di alam lahud, orang ngobrol dengan Allah. Alasna di Rabbi Tuhan. Apakah kamu tahu aku ada Tuhan? Bala syahidna. Iya. Nah ruh terus murah ke alam jabarut, ke alam malakut, di alam malakut, terus ke alam mungkin, di alam mungkin. Iya ruh itu dicelupkan lah sampai meh nempel jam murah. Di karabak tanah lah dicari. Iya ruh tadi karabak tanah dicari, ses! Di karabak tanah dicari. Sampai saat di karabak tanah dicari, ses! Lentur. Sampai saat itu diangkat dengan karabak tanah yang letak. Ngarana tanah. Bobolokot sanggeusna bobolokot terus katana dianginkeun jadi teas sanggeusna dianginkeun jadi teas dibakar make seuneu jadi bebeku. Maka manusia itu berawal dari angin, tanah, angin. Kumaha supaya netral deui ruh supaya rapi lamun aya cai beujeung tanah ulah wasok diperhatikan supaya ruh urang nyambung bersih mun aya cai jeung tanah awas supaya ruh urang bersih ulah wasok merong ka cai jeung tanah naon di cai jeung tanah aya nabati aya hayawani naon cai ta kopi urang kan merong bae ka kopi teh lamun hayang bersih hate ruh urang bersih cuek jeung kopi. Gini kita ngopi, ayo manis tuken. Gitu. Cuek yang urusan di tanah. Nama di tanah. Nabati hayawani. Sanggup di tanah, beas. Daging di tanah, hirup nama. Kabeh ayat di tanah, cuek. Alhasil, kurangan dahar, kurangan minum. Maka ruh bakal bersih. Balik dari tadi. Al-jubusbu'an, tahan, lapar. Atau orang mantap untuk usbu'an-usbu'an atau Senin, Kamis, tentu puasanya. Gitu lah yang orang mantap. Ayah-ayah usaha lancar, ya puasa Senin, Kamis. Berarti ayah-ayah lancar usaha Senin, Kamis. Minimal Senin pakai belanja. Ditabungkan lah tetapnya Senin, teh. Ditabungkan pakai Kamis, ya. Masya Allah. Gitu. Jadi liwatnya ayah cara-cara, nah. Ayah cai jeung tanah cuek artinya cuek pikiran urang mah maaf ya urang lamun mangkatan ya
Makadang kabangkan. Encan ngangkat cadawan. Kurang dahar di mana? Tetap mesti nanya ke dahar di mana? Lamun ke Cirebon. Niki be niki, niki. Anu hiji geus lapar, ngebel mobil ka tukang. Bajeun. Cek aing niki di niki, anu hiji geus segera wae. Aduh, ya kekerbokan kudu di niki wae. Tarurun di niki teh. Dahar di niki. Kan niki mah loba meureutan. Geus keur dahar ngobrol teh, geus urang keur dahar di mana deui? Di. Masyaallah. Keur dahar ge na mikiran dahar ge. Penteu hideung eta ngadang. Tuh jadi kekerbokan deui bae urang. Arek inah naik. Iraha naik terus teh, sedangkan kita dicuekkan urusan cai dan tanah. Urusan cai dan tanah cuekkan, lamun rokok mah eta mah emang urusan para wali ngerokok. Masya Allah, tingkatan wali tingkat tinggi ngerokok. Ngan lamun ngeusnya ho'elmu, nah gitu. Jadi nomor apa? Arab ubah dal akli ya juzu indah nabi samsi al jarumi al samfona. Nah, Arab ubah dal akli ya juzu indah ngaroko menurut ahli sunnah wal jamaah boleh. Bakal akli sampai sedahar. Samsi al jarumi al samfona. Eh, tak marek mana ramal samsu. Nanti jarum al samfona. Wa imurid syarat al lazati. Fakhtalat kau biasanya pokwa lamun hayal lalu sedap dan kok fakhtalat kau biasanya pokwa campur itu ke gedok kopi kita kitabnya ayat karangan saya isan ajen besi ayat ya Allah lain sembarangan kita wali tanya kitabnya ngan kopi nalih kopi ada di warung ayana itu mau kopi brengsek kawe kopi bebeneran. Kopi yang beneran teh anu kana giling ya. Lamun di Bekasi cuma aya hiji. Asli Bekasi. Tamu di mana bae pasti melina di dinya. Kopi harga sahamu harga sahamu harga sahamu. Ayo urang mah ayeuna mah kopi naon bae teh di warung. Karena doang kopi. Sinoka dua. Nomor ka hiji lamun arek tawakal mampu nahan lapar dalam jangka seminggu. Sekawan seminggu deui waktu. Sekawan sembilan. Ya setelah sepuluh nomor dua wasatnya ayat tiba nafsan filmat orang sajid riwayat ke lu mau sampe namun diterangkan mau sampe ayat jalan ini zikir getol sedang malaikat Jibril nanya ke Allah jalan ya roh. Ya ngalepaskan zikir karena Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan ke abdi sahajarnya pengketol-ketolan di dunia. Hayang nyahol jelma pengketol-ketolan di dunia. Hari itu hayang nyahol jelma pengketol-ketolan di dunia. Cen Allah Jibril datang ke Gunung Sir. Gunung Sir ya. Ayah di buha. Begitu asuh ke buha. Subhanallah. Ayah jalmi sapoe-sapoeting sarena sejam sapoe-sapoeting sarena jikir Allah malaikat salih ya Allah begitu keluar di Tuhan ayo jalan mabok kita ngasupin nanti datang cep pagar ini digali ih mulai sini udah mabok ya. Tapi Allah botol minuman keras Allah mabok Masya Allah mabok Allah-Allahan Jibril kadirnya ngarupa jelma dina hajana ngomong iya jelma lemah kuat aing dari kita lapung kuat aing itu butuh bebantuan manena butuh yang pertolongan Allah cik Jibril iya jelma mabok ngomong Allah dulu Allah langsung begitu dekat. Kalau kamu manusia atau kamu malaikat, jangan sekali-kali menolong saya tidak butuh pertolongan Anda. Yang saya butuhkan adalah nafsu minallah. Ayo beda aja. Ana malaikat Jibril. Saya ada Jibril. Dan berdoa ya Jibril alaihi salam. Ulah nulungan aing, aing ka Allah. Siapa mabok? Iya tuh kan urusan mabok-mabok di mana Allah. Allah.
Masya Allah. Serat ilum kerekoan kamu kan pengapa lagi? Langsung diberi langsung ke Allah. Ya Allah ya Rab, ayah jalani dua tak ada rame ya zikir itu rupuah turun-turun saya sepoi-sepoi ping sananta sejak di luar gua mabok mabok ya mabok minuman tapi itu pun tau Allah jilir kita ke KB hayang musul ke kuri hayang sakya ke kuri pejakem ke kita dua jelmat kuri kering datang sanggesna kuring ngasukkan seribu unta kalian jauh sanggesna ngasukkan seribu unta kalian jauh pejakem dari seribu unta kalian jauh. Sedangkan di dalam Quran, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tubattalu lahum a'malus samai wa la yadkhuluna al jannata hatta yanjal. Jamaru fa sami riyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kata lamun urang hafal eta, hafal eta. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tubattalu lahum a'malus samai wa la yadkhuluna al jannata hatta yanjal. Jamaru fa sami riyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kata kan unta sekalian jauh. Lamun ditiup, awe kan tiup. Ditiup kurang dua kali. Naladina bantar. Wah kau ini jadi lama. Kecuali kau yang kurang. Inna ladina bantar mulia ya tidak tak perlu diomong. Asal itu ya boy. Sangat hafal. Moga pematikan. Tiup kau yang tak kurang pahit. Wah kau ini kau. Masya Allah. Tetap dasar daya tetap. Nah, cek Jibril, cek Allah, bedakan Jibril hari itu. Kuring hari datang. Asal besar, kuring ngasihkan seribu kontak ke yang jauh. Datang aja lalu, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cek Jibril, ya. Ayo naon. Pasti mana yang usul ke Allah kan semua. Allah hari datang kan dulu. Alhamdulillah. Tapi ya salat tak? Naon salat tak? Sambesnya Allah. Ngasukkan seribu unta kalian dan ngagakan mana nggak atau seru apa itu mah babeja Allah tadi mustahil unta ngasuk kalian dan gus ayam gus arik gus ayam kerikan arik jadi tukang mabok di pasar arik jadi gelandangan di pasar gus ayam angkat perih datang kena mabok aduh Allah 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 arik ada Jibril kan ya Cing Jibril ngabedakeun kabar ti Allah. Aya na pangas ya disebut Allah Allah teh aya mafrok ti Allah. Mohon. Terus mah Allah arek ka dieu. Alhamdulillah teu kitu. Ngana ya sarat, sarat taun sanesna Allah ngasupkeun seribu unta kalian jaruk. Dah kecil. Jangankan seribu unta, seluruh unta yang ada di dunia diasupkeun kalian jaruk. Teu perlu waktu ka Allah. Aya na kada bisa. Langsung oleh Allah, Allah langsung terbang. Ila pembakar di jam yang keluar angkasa, Jibril melohok baik, tinggi berada di tengah. Kayak gimana ke Allah mantap, itu mana wiridan, malah mustahil ke Allah. Mata kurang nuker lebih kene, kurang enak nuker macam usaha jam sejarah. Yakinkan Allah bakal muka itu rezeki ke orang. Ulah nyebut hesek. Ulah nyebut hesek. Bayang kami dua ngomong. Allah kerek. Gitu. Iya mah. Ih, kemana dah? Ih, pembantikan mencik kau. Itu sih dari gitu wai. Nuh ngomong lagi. Itu cerah. Iya mah karena bejaan. Gitu. Allah Allah. Jadi dua syarat natawakal yudi. Kuat. Nahan lapar seminggu sekali. Minimal. Jodoh pun tak pentah. Kamu sakit. Nomor kedua di minggu jimat yang akan datang. Sebab ulah sangat panjang, sangat panjang. Tentunya jadi dari sekolah 10 berarti pulang ulah lewat sekolah 10 ya. Jadi jimat yang akan datang. Mungkin nasehat itu bisa pertanyaan nomor dua. Mana Ustaz Zain? Jadi malam Jumat besok panitia apa namanya udah. Jadi anu tadi malam Jumat tadi malam Jumat Payun darah ke
Syekh Bro, saya Syekh Abdul Rahman dari Cilegon. Jadi beres acara istiqosa jam 8 atau setengah 9 kalau jam dari itu pakai mobil bak atau teknik tapi mahal itu mah panitia na ya. Jadi panitia na kepentingannya udah datang tadi. Tidak angkat aja, panjang suara. Para duit itu jadi bang suara bantu ya para duit komposnya. Jadi ama ayah program sebulan sekali ama sebulan sekali kunaon arek ayeuna bisi ke PKM jadi Allah alam PKM jadi tentena itu nya bisi jadi dengan menurut bisa seringkan orang ayah menjalan tadi itu betul mah kawali adu jalan raun ya, kawali jalan raun untuk atur orang maju ayah di Karawang itu supaya diambil uang jadi dia ilmu itu orang ngedeketkan ke para wali ya, tawasul gitu ya, tawasul ke para wali dari Allah. Jadi malam Jumat Payun ya, malam ya, malam Jumat Payun kayak membawa mobil bak, baru-baru mobil bak mungkin disewa teman-teman mungkin para duit gitu kan mobil bak kena segitu terus Jumat Payun tapi lalu aduh yun Jumat Payun untuk buka duit 2000 ya kulahir bangka walaupun tidak ada duit gitu risi ya pak kerewet 2000 ya tapi jangan kurang melipat Tuhan dimohon yang amal amat lagi sangat tapi naik baju ada di jauh kata Ustaz Haji Wahidin itu dari yang jadi jimatu saya jimatu menang 20.000 aku tak beli kurang batu sebab dia boros biasa ya. Allah Allah besok اللهم صل على سيدنا محمد بدر قلوبنا ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وَالسَّلِيمِ وَالسَّلِيمِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.